Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun dari Banjar Ye Tengah, Desa Guse, Kecamatan Payangan ya. Pak Gusti. Nggih, kita lanjutkan tutur tentang proses pembuatan arang ya. Baik tutur nyuh dan tutur ibuah nyuh ya. Ini namanya nyuh, nyuh setelah dibuka menjadi kelapa yang dipegang ini setelah dengan alat yang namanya pengupasan itu. Nah, isi buah nyuh yang dipegang sama Pak Gusti ini akan kita buka untuk nepukin mengetahui secara jelas nemadan yeh nyuh ya. Air kelapa dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa ibu di Bali disebut yeh nyuh ya. Tapi prosesnya coba di peragakan Pak Gusti. Nggih. Nah, coba ya ini lihat ya. Nah, dipukul, udah itu dibuka. Nah, ini namanya yeh nyuh ya. Nah, setelah dibuka, nah cen kau nih. Nah, ini yang hitam ini ya, kau namanya ya. Nggih, ini isi kelapa. Tengenan? Istilahnya nyuh. Nggih. Nah, ini namanya tapi niki kaune yang selam niki kau, niki bulune gitu. Nah, ini kau bulu ketika dibuka ini namanya masih ada bulu-bulunya kayak gini. Kemudian yang hitam inilah namanya kau. Kalau udah dibersihkan namanya jadi kau, kalau masih ada serabut namanya kau bulu. Nah, pengenten nyuh niki kan nyuh nggih. Niki nyuh. Awenten garis tipis niki nepi ada aneh nih. Nenek krak-krak nih kah? Kulitnya nih kah? Kulitnya nih? Kulitnya? Kulit isi kelapa. Gitu. Kulit isi kelapa. Bentar istilah Bali nih? Bentar nih. Aneh dan biasanya nyoh medunu nih kah? Nyoh medunu kan ada nih selam nih kah? Nih krik-krik nih kah? Isi kelapa nih. Nah demikian yang bisa saya jelaskan untuk perbedaan dan mengetahui isi di dalam nyoh yang mana namanya nyoh. Jadi saya tegas yang putih ini namanya nyoh. Ya, ini namanya tempurung kelapanya itu istilahnya kau. Kau ya di sela-sela ini yang ngatut ini namanya kulit nyuh. Kulit isin nyuh.